sebagai warga gereja kita sendiri sudah tahu bahwa hal tentang kebutuhan merupakan kebutuhan warga sendiri. Dan ini dasar implementasi secara kontekstual yang memang harus gereja perhatikan hal yang dibentuk sudah menjadi. Kita lihat dalam aturan gereja pembentukan jemaat ini sudah dibahas mulai dari aras jemaat Metanoia DKI dibawa sampai ke tingkat klasis yang ditetapkan dalam sidang klasis sebagai bentuk keputusan dan penetapan bahwa jemaat Yalimek berbahasa Yali ini harus dibentuk di daerah pemukiman. Hal ini sudah dibentuk. Salah satunya ini baru-baru dalam pertemuan mediasi antara majelis jemaat di Metanoia dengan penggagas atau pendiri jemaat ini, itu sudah ditawarkan untuk filial atau bakal jemaat, tapi yang diminta adalah bakal jemaat. Maka secara aturan ya ini kembali menjadi tanggung jawab klasis yang kita membina jemaat ini. Pertemuan hari ini adalah pertemuan di mana kita melakukan percakapan untuk membentuk struktur organisasi dan juga majelis-majelis yang akan bertanggung jawab untuk melakukan proses penata layanan dalam jemaat ini. Itu saja yang kita bentuk. Harapan ke depan ketika jemaat ini dibentuk dan melaksanakan fungsi tugas ini, ya tugas-tugas kita adalah memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam jemaat ini, supaya ada keyakinan iman yang cukup bagi warga jemaat untuk tetap beribadah dan sekutu dengan Tuhan, tetapi menjalin hubungan persaudaraan di dalam jemaat ini yang erat. Itu saja. Tidak ada hal lain, tidak ada nuansa lain yang mengarah kepada isu-isu yang mereka kembangkan bahwa ini bentuk politik, dan ini tidak ada dalam hal ini. Dan sebagai pimpinan dalam klasis Yalimo Anggrup, saya tegaskan bahwa ini murni pekerjaan yang kami lakukan atas dasar aturan dari dalam gereja ini, DKI Jakarta.